kejadiannya waktu itu tanggal 30 Agustus. Itu sebenarnya nggak sengaja sih, sebenarnya ada kita, saya dan Pak Hardi itu kan kita ada resto, tamu yang sering mampir ke tempat kita. Dia punya saudara itu sakit meningitis, fotonya mungkin saya pernah ada kirim. Akhirnya kita ngomongin soal SOP. Saya bilang jujur dengan Pak Arga ya, satu sebenarnya saya ingin undang Pak Arga itu datang karena dia kan member, itu saudaranya Pak Arga, cuman beliau nggak bisa hadir karena ada urusan dengan jemaatnya. Jadi saya bilang, Pak, ini dicoba aja, memang belum ada testimoninya. Atasan kita itu Ibu Eli juga belum ada. Ya jujur aja saya harap-harap cemas ya, sebenarnya bisa jadi, dan cuman ya ini cuman kita bisa mencoba. Tapi ya karena dokter sudah angkat tangan sih sebenarnya gitu. Jadi dipindahkan di rumah, beli dua. Sebenarnya saya sempat juga minta tolong dengan Niko ya. Niko juga dari Bu Eli ya. Dari JLI, terus sempat juga di forward ke Dr. Luigi juga waktu yang meningitis, Dok. Alin saya sudah di forward dan makan aja tuh dia harus lalui selang. Ada 11 macam obat plus ada suntikan. Kemudian kita kasih 4 kali sehari, 2 pagi, 2 malam. Sorry. Kemudian hasilnya tanggal 4 kemarin saya di WA sama saudaranya. Saya tiap hari saya kontrol, saya tanyain gitu. Sekarang udah lepas selangnya. Wow. Ini ada. Udah bisa sadar. Udah ngomongnya juga udah mulai dengar. Awalnya kesadarannya turun banget. Jadi dipanggil teriak pun juga nggak ada respon. Rosi. Ngomong. Udah makan belum? Hah? Udah makan belum? Udah. Enakan gak badannya? Hah? Alhamdulillah gitu. Yang kuat ngomong. Iya, alhamdulillah. Tenggorokannya masih sakit gak? Tangannya jangan di mulut apa, jangan di muka aja. Enak gak? Enakan udah badannya? Cuman saya bilang sama pihak keluarganya tetap mau dibawa ke rumah sakit. Obatnya sih juga kita minta jangan di stop. Kita bikin jeda, bilang selisih 2 jam aja lah. Nah keluarganya memang mau tetap dimasukkan ke rumah sakit, cuman kita usulin tuntasin dulu deh, kan karena dia ambil 2 pop. Tuntasin dulu, setelah itu kalau mau masuk ke rumah sakit silahkan.